Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Malam ni kita berpindah kepada tajuk yang baru, iaitu berkenaan wasiat. Muka surat 369. Dan dia sebenarnya ada kaitan dengan juga bab yang seterusnya, muka surat 371, berkenaan dengan pertemuan arwah yang yang hidup dan juga yang dah mati ketika tidur. Dia ni permulaannya lah. Nah, wasiat, walaupun dia tulis wasiat ni, kenapa wasiat? Nanti kita akan lihat hadis yang dibawa oleh Rasulullah atau hadis yang Rasulullah SAW bersabda yang terkandung dalam kitab ini. Hadis yang pertama, riwayat Abu Syaikh dan Ibn Hibban di dalam Al-Wasaya. Qais bin Qabisah membawa sebuah hadis marfu'. Hadis marfu', iaitu hadis yang diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' maksudnya ialah sahabat terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Itu nama dia hadis marfu'. Dan semua hadis-hadis yang kita baca sebelum ini adalah hadis marfu'. Kalau sahabat tidak sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ulama hadis percaya itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan hadis marfu'. Itu namanya hadis maqtu'. Jadi ini nama-nama dan istilah ulum al-hadis lah. Tak perlu kita pergi cari detail. Jadi hadis marfu' bahawa si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berwasiat, tidak diizinkan baginya berbicara dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ditanyakan, ya Rasulullah, apakah orang yang sudah meninggal itu dapat berbicara? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, dan mereka juga saling mengunjungi. Kemudian hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim, Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis marfu' juga, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan wasiat, dia tidak akan diberi izin untuk berbicara sampai hari kiamat. Ditanyakan, ya Rasulullah, apakah mereka, iaitu orang di kubur, mereka juga berbicara sebelum hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan sebahagian mereka saling mengunjungi sebahagian yang lain. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Hakim. Dan kemudian selepas ini adalah cerita daripada At-Tabi'in sehinggalah terakhir sekali muka surat 370. Ini bab yang ringkas. Hadis yang terakhir dalam bab ini, Abu Hadbah membawa hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku pernah bermimpi melihat dua orang wanita. Salah satunya berbicara sementara yang satu lagi tidak berbicara. Keduanya adalah penghuni syurga. Lalu kutanyakan kepadanya, engkau berbicara sedangkan temanmu ini tidak? Wanita itu menjawab, aku meninggal dan telah berwasiat. Sementara dia meninggal dunia tetapi tidak meninggalkan wasiat, sehingga dia tidak dapat berbicara sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi tiga hadis dalam bab ini. Hadis-hadis ini sebenarnya dibawa oleh penulis, iaitu Al-Imam As-Suyuti, untuk menunjukkan bahawasanya orang di dalam kubur boleh bertemu sama sendiri, boleh berbicara sama sendiri, berkata-kata sesama sendiri. Jadi bukanlah mereka itu tersendiri, tak bertemu dengan roh-roh yang lain. Ini antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin.
yang mendapat nikmat di dalam kubur. Dan saya dah katakan sebelum ini, antara nikmatnya mereka dimaklumkan apa yang dilakukan oleh ahli keluarga mereka yang masih hidup, dan mereka juga dapat bertemu sesama ahli keluarga mereka, teman mereka yang mereka kenal yang sudah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpasti di alam barzakh dapat bersama-sama dengan kedua-dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lain, dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yang mana sakit geringlah, yang mana ramai yang ada ramai sahabat dari keluarga yang merasakan dah sampai penghujung umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedih, termasuklah isteri, termasuklah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah rasa sedih kerana bapanya tidak lama lagi akan pergi. Dia tahu dia akan pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Fatimah radhiyallahu anha dan berbisik sesuatu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Selepas bisik kepada Fatimah, Sayyidatina Fatimah tersenyum gembira. Lepas itu tak sedih lagi. Tak sedih lagi. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ditanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisik kepadanya sehingga dia hilang rasa sedihnya atau kurang rasa sedihnya. Kata Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepadanya bahawasanya dia, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, adalah ahli keluarganya yang pertama yang akan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Fatimah radhiyallahu anha tak lama hidup. Selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lama lagi dia akan meninggal dunia. Kalau kita diberitahu macam itu, sedih ke gembira? Gembira. Tak ada gembira punya. Sedih lagi ada. Alhamdulillah, tak lama lagi aku mati, tak lama lagi aku mati. Tapi Fatimah radhiyallahu anha gembira. Sebabnya apa? Sebabnya dia tidak akan lama berpisah daripada bapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kisah. Meninggal dunia lagi baik. Sebab apa? Dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam alam barzah. Dan itu keyakinannya. Maka memang betul, antara keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda, anak baginda yang masih hidup ketika tersebut, dan juga menantu baginda yang pertama yang meninggal dunia selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sampai setahun, mengikut riwayat beberapa bulan selepas itu, Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu daripada Allah. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ajal. Rasulullah tak tahu, tak pernah dia tahu ajal. Tapi dimaklumkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Fatimah tak lama lagi meninggal dunia. Bila itu tak tahu. Jadi kenapa gembira? Kerana dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam barzakh. Bertemu bergembira, dapat bersama-sama dengan orang yang paling dicintai ketika hidupnya. Jadi orang dalam alam barzakh, kiranya semuanya yang soleh yang mendapat nikmat, insya-Allah mereka dapat bertemu sesama sendiri. Maka kalau kita sayang ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita beramal solehlah. Kita yakin yang dia itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Dan kita ini, kita tak tahu keadaan kita macam mana, tapi kita kena usaha agar mudah-mudahan kita juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dapat nikmat dalam alam kubur nanti, maka kita dapat bertemu dengan mereka nanti insya-Allah. Tak garanti, semua yang atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, tapi insya-Allah tidak mustahil untuk bertemu. Jadi untuk bertemu ini dan berkata-kata, bertemu satu hal, berkata-kata, berbuat sama sendiri, mengikut kedua ketiga-tiga hadis yang kita baca pada malam ini, syaratnya ialah apabila meninggal dunia buat wasiat. Sekarang kita kena tahu apa tu wasiat. Pertama sekali, kalau kita lihat
urusan hukum pembahagian harta pusaka selepas mati, pertama-tama sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak turunkan hukum faraid dahulu. Maknanya dengan setengah, seperempat, seperenam, semua fraction-fraction ini Allah tak turunkan dahulu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ialah ayat umum dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Kutiba alaikum ila hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan ke atas kamu, diwajibkan. Maknanya apa? Sebagaimana Allah SWT firman tentang puasa Ramadan, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Sebelumnya 3 ayat, 4 ayat sebelumnya, 5 ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut, diwajibkan ke atas kamu jika salah seorang daripada kamu menghadapi kematian. Idza hadara ahadakum maut in taraka khairan, kalau dia tinggalkan harta, dan kita semua ada harta insyaallah yang kita tinggalkan, al wasiyatu, dia wajib buat wasiat. Untuk siapa wasiat ini? Lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua ibu bapa dan juga keluarga yang dekat. Tak disebut anak, tak disebut suami atau isteri. Ibu bapa dan juga keluarga yang dekat. Ini pertama-tama hukum diturunkan. Diwajibkan atas orang Islam untuk ketika tersebut buat wasiat, agihkan hartanya kepada kedua ibu bapanya dan juga kepada adik keluarganya. Kalau dia tak buat wasiat, maka hartanya tidak akan diagihkan kepada ibu bapanya dan juga kaum kerabatnya yang terdekat. Wal aqrabi. Tengah riwayat pentafsir mengatakan wal aqrabi ini termasuk juga keluarga sendiri, iaitu pasangan kita dan juga anak-anak kita. Jadi hukum asalnya adalah buat wasiat. Dan wasiat ini Allah tak tentukan berapa persen nak kasih ibu bapa, berapa persen nak kasih orang lain. Dan Allah SWT umum lil walidain wal aqrabin, untuk kedua ibu bapa dan kaum kerabat, berapa kamu nak kasih terpulang kepada kamu, tapi wajib tulis wasiat. Wajib tulis wasiat. Kerana itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidaklah wajar, maksudnya ini, maksud hadis tersebut, tidaklah wajar bagi orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya untuk tidur 3 malam berturut-turut tanpa ada wasiat di bawah tempat bantalnya tersebut. Ataupun dia maksudnya dibuat wasiat. Kenapa? Kerana wasiat itu wajib ketika tersebut. Jadi umum. Maka orang buat wasiat kepada ibu bapa, kepada siapa yang dia nak, tapi ikut percentage yang apa yang dia nak kasih. Ibu bapa mungkin 50%, 30%, kasih dia lah. Jadi bila meninggal dunia, oh ada tertulis wasiat, maka dia agihkan hartanya ikut kepada apa yang dia telah wasiatkan. Ini asal hukum. Jadi kita lihat kalau itu adalah asal hukumnya, maka hadis ini kalau disebut ketika hukum tersebut itu diturunkan atau dinyatakan, diwajibkan, maka ia nampak bertepatan. Sesiapa yang telah buat wasiat ketika dia sebelum dia meninggal dunia, dia akan dikunci mulutnya, tidak boleh berkata-kata dalam kubur walaupun dia mati dalam husnul khatimah sehinggalah hari kiamat nanti, sebab wasiat itu wajib. Jadi asal hukum. Kemudian ayat itu kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut, ayat surah Baqarah ini dimansuhkan hukumnya. Bacaannya dikekalkan, kita baca sekarang, tapi hukumnya dihapuskan, digantikan. Mansuh maknanya digantikan dengan yang lain. Digantikan dengan apa? Hukumnya digantikan dengan ayat dalam surah An-Nisa ayat 10 dan ayat 11, yang mana Allah SWT detailkan berkenaan dengan pembahagian harta pusaka mengikut faraid. Dalam ayat dan surah An-Nisa tersebut Allah SWT berfirman apa? Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu hawzil unsanayni, fa in kunna
fa in kunna ithnatan falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahal nisf wa li abawahi li kulli wahidin minhumas thuluth mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluth min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Kemudian itu ayat tu sampai habis. Kemudian sambung panjanglah ayat tersebut. Yang mana Allah SWT disirkan, Allah mewasiatkan kepada kamu. Allah gunakan perkataan wasiat, yusikumullah. Jadi perkataan wasiat Allah gunakan dalam ayat ini, kalau kita balik kepada surah Baqarah, kutiba alaikum idza hadarakumul mautu idzaraka khairan alwasiyah. Jadi wasiat wajib, akan Allah gunakan perkataan wasiat tersebut, yusikumullah. Allah mewajibkan ke atas kamu. Allah mewajibkan apa? Kalau dulu kamu buat wasiat kepada ibu bapa kamu dan siapa yang kamu nak, ikut apa persentase yang kamu nak, macam orang-orang bukan Islam sekarang ni, hukum sivil di Singapura dan juga dikatakan sebagai British law yang mana kita ambil, orang bukan Islam mereka ada hak untuk buat last will and testament, itu wasiat kepada siapa yang mereka nak dan berapa banyak yang mereka nak. Kalau mereka tak buat, maka harta mereka akan diagihkan ikut kepada undang-undang apa nama intestate law. Mereka yang meninggal mati tanpa ada buat wasiat. Jadi apa nama, sama juga macam awal-awal hukum dalam Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mansuhkan supaya tidak ada percanggahan, pergaduhan, kenapa kasih lebih, kenapa kasih kurang. Kemudian konteks wasiat tersebut dekat hakim kat mahkamah, macam berlaku sekarang di antara orang-orang bukan Islam, buat wasiat kasih kepada semua dia punya girlfriend dia ataupun boyfriend dia, semua harta dia, isteri dia, suami dia tak dapat apa benda pun, mak bapak tak dapat apa pun. Wasiat tu legal. Sebab apa, dah ada saksi, fine, depan lawyer apa semua. Tapi orang tak puas hati. Orang fight dekat court. Orang fight dekat court. Ini kenapa, itu dan begini. Jadi messy. Keluarga akan bergaduh kerana apa? Kerana tuduh-tuduh dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya, Allah bijaksana. Tidak ada, atau apa nama, bijaksananya Allah SWT tidak ada had. Allah SWT mengetahui manusia akan tetap bergaduh dalam urusan harta, maka Allah yang tetapkan siapa yang dapat, berapa yang dapat, bila dia dapat, siapa dapat. Maka tidak ada sesiapa manusia yang boleh campur tangan. Oh, kenapa dini tak dapat, dini dapat. Oh, kenapa cucu daripada anak perempuan tak dapat, cucu daripada anak lelaki dapat. No argument. Allah SWT dah tentukan. Awak tak puas hati, awak boleh argue depan Allah nanti kat padang mahsyar. Siapa yang boleh argue? Pertama. Kedua, ini harta yang tinggalkan ni milik siapa? Milik si mati? Tak ada. Milik awak, ahli waris? Tak ada. Milik Allah. Dan sekali Allah lah. Ni Allah punya harta. Allah nak bagi siapa yang Allah nak, berapa banyak Allah nak, hak Allah. Siapa kita nak argue? Bukan harta awak pun. Oh, saya ahli waris sebab apa tak dapat pergi sayang-sayang pada dia. Excuse me, bukan harta awak. Habis saya dapat, Allah kasih awak pinjam. Pinjam saja untuk awak gunakan. Awak mati, awak tinggalkan. Ini harta dunia, bukan milik kita. You just entitled to enjoy. Finish. Macam orang sewa rumah, entitled to enjoy. You own? No, you never own. Macam orang beli rumah HDB lah. Yelah, kita macam miliki rumah HDB, tapi sebenarnya milik HDB. You are entitled to enjoy. HDB nak take over, dia take over. HDB nak robohkan flat tu, dia robohkan. Siapa kita nak lawan? Eh, asal kau nak robohkan flat aku? Nak lawan HDB? Tak boleh. Itu yang HDB dia, itu yang HDB punya. Jadi, kalau kita fikir dengan mindset yang betul, kita tidak akan rasa marah, geram atau frustrated. Tentu tidak. Bagi harta Allah. Allah kata siapa yang boleh terima, hak Allah SWT. Berapa banyak yang dia boleh terima, hak Allah SWT. Jangan argue, kenapa saya isteri dia, saya tinggal lama dengan dia 20-30 tahun. Hai, 1/8 harta saja yang dapat. Apa yang ni dapat banyak, yang pesan? Mana keadilan? In the first place, awak tak ada hak untuk nak argue.
Oh, tak ada, awak tak ada hak untuk cakap tak adil. Sebab apa? Ini bukan milik awak. Ini milik Allah. Allah kasi awak kebalapan, dah cukup syukurlah. Allah akan tambah lagi kalau awak sabar. Jadi tak payah nak argue. Ini dapat lebih. Allah dah kasi lebih. Tapi dia nanti salah guna. Antara dia dengan Allah SWT, dia hamba Allah, bukan dia hamba awak. Awak tak akan tanggungjawab atas di depan mati hadapan Allah pada masyarakat. Dia tanggungjawab atas dia punya amalan dia. Awak tanggungjawab atas amalan awak, awak konsentrik diri awak. Dan harta awak dapat ini, awak dapatkan pergi. Ini bukan hasil awak punya titik penuh. Ini bergulik, ini harta. Bergulik. Dan kalau awak ambil hak, bukan hak awak, awak ambil, harta pusaka tu boleh tukar jadi kepada harta puaka. Pusaka buang es jadi puaka. Berhantu. Tak ada berkat. Jadi Allah tentukan siapa yang dapat, berapa dia dapat, dan bila dia dapat. Kenapa bila? Sebabnya dalam urusan faraid ini, pembahagian harta pusaka ini ada dia punya keutamaannya. Siapa yang dahulu, keluarga yang dekat dapat lebih, ni dapat bahagian terakhir, ni dapat baki. Dan biasanya yang jadi mangsa dalam pembahagian harta pusaka ini, jadi mangsa adalah lelaki. Sebabnya bahagian perempuan Allah dah tentukan. Tak ada siapa boleh nak kacau. Ni dapat 1/3, 1/3. 2/3, 2/3. Setengah, setengah. 1/6, 1/6. 1/8, 1/8. 1/8, 1/8. Tak ada orang boleh kacau. Lelaki biasanya dapat bail-in. Lepas perempuan semua ambil harta dia, ada bail-in, awak lelaki ambil lah. Kalau bail-in tu banyak, bersyukurlah. Kalau bail-in tu sikit, bersabarlah. Kalau tak ada bail-in, gigit jadilah. Ini lelaki. Allah kasih bail-in. Pasal nama dia Asabah. Maksudnya baki. Itu lelaki yang bahagian. Jadi dalam faraid ini biasanya undang-undang secara majoriti dalam undang-undang faraid ini, ladies first, gentlemen last. Orang cakap, oh tak adil, lelaki faraid lebih pada lelaki daripada perempuan. Excuse me, pergi belajar faraid dulu. Awak jangan cakap sampai awak belajar faraid. Kalau belajar faraid, awak baru tahu nanti perempuan didahulukan lelaki kemudian. Memang lelaki dapat lebih. Ada sebahagian yang dapat lelaki lebih kalau sekiranya perempuan tu asabah dengan dia juga. Tetapi ada lelaki dapat sedikit, ada lelaki tak dapat langsung. Jadi kita lihat kepada bila dia dapat tersebut, itu Allah SWT tentukan. Jadi ayat wasiat kepada ibu bapa dan juga kaum kerabat dengan persentase yang sekali kita nak kasih berapa, ayat itu, hukum itu dimansuhkan, hukumnya digantikan dengan hukum faraid. Jadi tidak ada lagi dinamakan sebagai wasiat, dinamakan sebagai faraid. Dan Allah SWT sebut dalam ayat itu, faridatan minallah. Pada penghujung ayat itu Allah SWT sebut, faridatan minallah, ketentuan yang Allah telah tetapkan. Faridah maknanya ketentuan, berapa persen, berapa persen, siapa dapat, bila dapat. Ini semua ketentuan daripada Allah. Faridah, ketentuan yang diwajibkan. Dan kata jamak bagi faridah adalah faraid. Pasal nama dia ilmu faraid. Jadi wasiat, perkataan wasiat ini tidak lagi digunakan ke pembagian pusaka. Namun wasiat ditukar kepada sebahagian daripada ilmu pembagian harta pusaka, yang mana wasiat ini Allah SWT sebut, min ba'di wasiyatin yusuna biha awdain, ataupun tusuna biha awdain, au yusina biha awdain. Allah gunakan tiga perkataan wasiat di situ. Selepas wasiat yang diagihkan. Nah, wasiat menjadi sesuatu yang teknikal dalam ilmu fikih pula. Daripada awalnya wasiat tu seperti berapa nak kasi, jadi sekarang wasiat jadi teknikal. Allah SWT melalui Rasulullah SAW tetapkan syaratnya. Pertama, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang berhak. Why? Sebab mereka dah dapat, Allah dah beri. So tak boleh nak tambah share mereka. Tak adil pada yang lain. Kedua, tak boleh lebih daripada 1/3 harta. Maka tak bolehlah ada orang itu nak habiskan semua hartanya, nak sedekahkan di jalan Allah sampai dia punya ahli keluarga tak ada satu sen pun dapat.
maksimum sepertiga. Kalau tak buat wasiat tersebut, maka apa? Seluruh harta itu diagihkan kepada ahli waris. Jadi hukum wasiat yang wajib pada asalnya surah Al-Baqarah tersebut menjadi sesuatu yang sunat, bukan wajib lagi. Ikut kepada definisi baru wasiat tersebut, iaitu limited kepada sepertiga harta dan tak boleh beri pada ahli waris. Itu jadi hukum sunat. Kenapa jadi hukum sunat? Bila sunat maknanya ini bukan satu benda yang wajib kita buat, tapi kalau buat insyaAllah dapat pahala. Apa dia pahala tersebut? Kenapa dapat pahala? Sebab wasiat ini sebenarnya adalah peluang untuk kita terus enjoy harta kita lepas kita mati. Kalau tak buat wasiat, kemungkinan besar kita tak akan enjoy harta kita lepas kita mati. Macam mana enjoy? Dah mati kan? Kumpul harta berlambak-lambak, bila mati semua tinggal. Awak millionaire ke, billionaire ke, multi-billionaire ke, tak kisahlah. Awak mati satu sen awak tak bawa. Awak tak boleh enjoy harta awak. Orang dunia enjoy dan lupakan awak dalam kubur. Bye-bye. Awak punya your property, now my property. Your wealth, now my wealth. What happened to you? I don't care. Kau pandai-pandai lah jawab dalam kubur. Kita tak nak enjoy. Kalau kita nak enjoy harta kita apa? Kita tak boleh enjoy dengan beli barang apa, tidak. Tapi kita boleh enjoy harta kita dengan pahala. Pahala yang berterusan yang Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang masyhur, jika mati anak Adam terputus segala amalannya kecuali tiga perkara. Salah satu daripada ini ialah apa? Amal jariah. Sedekah jariah. Sedekah yang berterusan pahalanya. Jadi orang buat wasiat ini sebenarnya untuk dapatkan terus pahala daripada hartanya. Maka diwasiatkan sepertiga, 20%. Sepertiga tu 33.3%. Okey, 10% kepada pertumbuhan Islam ini. 10% kepada apa nama masjid ini, atau madrasah ini, ataupun kelas agama ini, atau kelas Al-Quran ini, atau apa sahaja amal jariahnya yang dia wasiatkan. Jadi bila dia mati, wasiat itu dilaksanakan terdahulu sebelum diakikan harta secara badan waris. Makanya disedekahkan atas namanya, pahala sampai pada dia insyaAllah berterusan hingga hari kiamat. Itu antara tujuan wasiat, untuk kita enjoy pahala kita berterusan selepas kita mati. Nah, ada orang terlupa nak buat wasiat. Kalau saya katakan tadi tak wajib, sunat, dia terlupa nak buat wasiat. Macam mana nak enjoy hartanya? Dia masih lagi boleh dapat enjoy hartanya kalau ada bahagian daripada harta pusakanya yang diserahkan kepada Baitul Mal. Kalau ada. Dan ini biasanya berlaku bila tidak ada ahli waris lelaki. Kalau tak ada ahli waris lelaki dan ada balance tu pergi pada Baitul Mal. Kalau ada ahli waris lelaki akan sapu habis harta tersebut. Bye-bye. Dapat. Tapi dia tak ada, semua perempuan, orang kata saya tak ada ahli waris lelaki, saya susah ni. Awak beruntung. Sebab apa? Kalau awak tak buat wasiat pun, awak punya baki harta pergi pada Baitul Mal. Kenapa pula untung? Sebab Baitul Mal ni adalah kegunaan untuk warisan. Dengan syarat Baitul Mal itu ditakdir dengan baik lah, tak disalahguna. Kalau Baitul Mal itu disalahguna oleh pemimpin yang zalim untuk dirinya sendiri, maka haram untuk serahkan harta tersebut kepada Baitul Mal. Sebab kena salah guna. Tapi Baitul Mal kalau disusun dengan baik, tidak ada penyelewengan, orang yang takbir tersebut atau pihak yang takbir tersebut amanah, digunakan untuk masyarakat Islam, kegunaan umat Islam sahaja, umat Islam sahaja. Orang bukan Islam tak boleh enjoy harta daripada Baitul Mal, haram. Hanya untuk umat Islam sahaja. Makanya pahala insyaAllah akan pergi kepada si mati. Dia orang kata saya harta dah mati, tapi Baitul Mal dah campur dengan Baitul Mal semua. Tak tahu berapa persen daripada kita, berapa persen daripada dia. Macam mana kita nak tahu? Awak deal dengan Allah SWT. Yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Accounting Allah SWT sampai kepada atom. Sampai kepada sub-atom.
Allah mengetahui segala-galanya. Tak ada terlepas. Jadi awak takut berapa persen awak campur dengan orang lain ke apa. Jangan bimbang. Kau makan orang bukannya tinggal. Tuhan kamu tidak lupa. Ini serah pada Allah. Allah akan berikan pahala ini. Allah lebih tahu. Jadi, mereka yang tak buat wasiat, kalau tak ada waris lelaki, baki hartanya daripada baitul mal, insya-Allah pahala pergi kepadanya selepas dia meninggal dunia. Tapi kalau kiranya dia nak pastikan yang dia dapat terus enjoy pahalanya, maka buatlah wasiat yang mana berbentuk amal jariah. Kalaupun dia nak serahkan wasiatnya kepada ahli waris yang lain, saya serahkan kepada cucu daripada anak perempuan saya yang bukan ahli waris. Saya nak serahkan kepada makcik saya sebelah mak yang saya sayang tapi bukan ahli waris. Ya boleh. Tapi niat sedekah. Niat sedekah dan dia dapat, insyaAllah kita dapat pahala pada sedekah tersebut. Kali itu orang dahulu yang ada harta yang banyak, mereka waktu hidup mereka beli tanah. Ini dahulu cerita. Pada zaman British, sebelum British dan sebagainya. Mereka beli tanah. Dan mereka beli tanah banyak-banyak. Oh, banyak tanah. Apa sahaja? Nak buat rumah besar-besar? Tak ada. Mereka tak perlu buat rumah besar-besar. Apa sahaja? Nak buat ladang ke apa? Tak ada. Mereka beli tanah. Kemudian mereka wakafkan. Wakafkan untuk Allah SWT. Ini tanah ini wakaf untuk perkuburan Islam. Ini tanah wakaf untuk madrasah. Ini tanah wakaf untuk masjid. Ini tanah wakaf untuk kegunaan masjid. Maka dibinalah kedai-kedai ke apa, hasil sewa dan sebagainya pergi kepada masjid. Ini lakukan oleh orang-orang dahulu. Terutama orang-orang yang datang daripada negara Arab Timur Tengah. Keluarga Al-Qaqaf ke, keluarga Al-Junid ke, keluarga Al-Qaf ke, mereka buat sedemikian. Sebab mereka tahu. Dan mereka dah belajar hikmah daripada guru-guru mereka. Itu adalah mereka punya tradisi. Tradisi ulama dahulu, tradisi orang Arab dahulu ini. Kumpul harta sebab banyak yang boleh, tapi bukan untuk awak enjoy di dunia. Awak enjoy ke akhirat. Beli tanah sebanyak-banyaknya dan wakafkan untuk Allah SWT. Dan itu siapa yang enjoy sekarang ini? Kita, umat Islam yang hidup sekarang ini, kita enjoy daripada amal jariah orang yang dahulu. Maka masjid sedang naik, madrasah ada, perkuburan ada, banyak tanah. Di Singapura ada ni tanah wakaf. Di Malaysia, banyak tanah-tanah wakaf sampai susah nak takbir. Kadang terbiar tanah wakaf tersebut. Sebab berlumba-lumba orang nak buat wakaf tu hari akhirat. Tapi sekarang Singapura tak boleh lagi, susahlah. Nak beli tanah tu wakafkanlah. Out of fashion lah. Tanah semua dah melambung-lambung, milih-milih. Tak boleh lagi. Kalau nak beli tanah pun, kangkang kera je buat apa. Jadi walhasil itu cara orang dahulu nak bawa bekalan yang banyak sehingga dapat berdiri di padang mahsyar dengan pahala yang menggunung. Kerana takut dosa juga menggunung, jadi pahala lebih banyak daripada dosa dapat masuk syurga direct insyaAllah. Jadi kalau pahala sedikit, dosa menggunung, susah nak masuk syurga. Kerana pahala tak dapat mengatasi syurga. Ini cara, ini matlamat orang dahulu yang terus temurun diajar oleh daripada zaman Rasulullah SAW kepada ulama dan terus kepada ulama dan terus kepada tradisi umat Islam di Timur Tengah untuk sedemikian. Dan malangnya kita di Singapura, kita tak boleh teruskan tradisi itu kerana tanah kita kecil, sedikit. Tapi kita boleh terus wakaf. Wakaf apa? Wakaf dengan kita beli buat amal jariah. Dan alhamdulillah Allah SWT, walaupun kita tak ada peluang untuk nak wakaf masjid, beli tanah naik ke masjid, tapi Allah SWT berikan kita peluang untuk semua pekerja Islam buat wakaf secara tak langsung. Dan Allah buka pintu ini melalui orang kafir. Kita tak ada peluang nak beli tanah, tapi diberikan peluang kepada semua pekerja Islam untuk contribute kepada NGBF, Mosque Building Fund atau MMB, Mosque Mendaki ke, tak kisahlah. Sekarang Mosque Mendaki, madrasah, tak kisahlah. Tapi wakaf untuk pembinaan masjid. Dan masjid-masjid naik pun atas dana tersebut NGBF. Siapa yang kasih idea? Orang kafir juga ke orang Islam. Perdana Menteri pertama kita. Ikhwan, Allah SWT berikan kita nikmat melalui mulutnya.
Kerana itu, hikmah berdasarkan daripada mana-mana, Allah SWT boleh berikan kita hikmah melalui budak kecil, melalui orang alim, melalui orang jahat, melalui orang Islam, melalui orang kafir. No problem. Yang penting sama ada kita sedar itu hikmah daripada Allah ataupun tidak. Teguran daripada Allah atau tidak. Nikmat daripada Allah atau tidak. Nasihat daripada Allah ataupun tidak. Itu peluang, itu isu kita. Kata Allah boleh beri daripada sesiapa. Maka jangan tolak apa nama kata-kata hikmah daripada sesiapa pun. Kalau dia kata-kata hikmah dan nasihat, kalau dia menyentuh jiwa, itu daripada Allah SWT. Bukan daripada orang tersebut. Daripada Allah. Jadi nikmat. Jadi pekerja-pekerja Islam tetap kita wakaf, dan bila kita meninggal, kita dapat pahala. Yalah, tak adalah satu masjid, tapi persentif daripada masjid, bukan satu masjid, berapa banyak masjid kat Singapura. Persentif daripada masjid tu kita dapat, alhamdulillah, syukur lah. Dapat juga. Ini peluang wakaf untuk orang Islam di Singapura yang memang minoriti dengan tanah yang kecil, yang sedikit dan mahal. Nikmat yang Allah tak berikan kepada umat Islam di banyak tempat di dunia ini. Singapura ini special. Syukur pada Allah atas nikmat ini dan hargainya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan nikmat tersebut dan tambah lagi nikmatnya kepada kita, nikmat yang membawa keuntungan di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu wasiat dari sudut apa nama? Teknikal. Nah, wasiat dari sudut umum, wasiat daripada sudut umum ialah pesanan. Kadang-kadang kata saya wasiatkan awak untuk ibu belah itu kata wasiat. Wasiatkan ini semua barang kemas mak ni kepada kau, Mina. Mina mak wasiatkan kepada kau. Ataupun mak pesan, mak wasiatkan, nanti kalau mak mati, engkau kena buat gini. Ataupun mak wasiatkan, bapak wasiatkan, bila nanti aku mati, bagilah harta ni sama rata, jangan gaduh-gaduh. Ni wasiat mak, ni wasiat bapak. Itu bukan wasiat dari sudut yang dikenali sebagai teknikal wasiat dalam hukum fikih. Yang dikatakan sepertiga harta dan bukan pada lima hari. Tapi itu wasiat dari sudut umum bahasa, iaitu pesanan, permintaan. Adakah wajib untuk ahli waris tunaikan? Adakah wajib? Kalau sekiranya pesanan itu tidak melanggar syarak dan menepati pada hukum yang wajib, seperti bapak wasiat, bapak wasiatkan pada engkau, kalau mati nanti jangan tinggalkan solat, keluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, itu semua wajib. Tak payah wasiat pun saya tumpah. Bapak wasiatnya pasal saya nak kuatkan supaya kau buat. Kalau tak buat, bapak bangun tidur, bangun daripada kubur. Itu wasiat tersebut wajib dilaksanakan sebab dia wajib sebenarnya. Tapi kalau wasiat itu berbentuk sunat, bapak wasiat kalau mati nanti kau banyakkan istighfar, sedekah, banyakkan baca Quran, itu sunat. Maka sunat melaksanakan wasiat tersebut. Jadi bergantung pada kandungan wasiat. Kalau dia kata bapak wasiat agihkan harta sama rata, itu permintaan saja, tak wajib laksanakan. Sebab apa? Sebab syarat dia ada. Tapi kalau nak laksanakan boleh, semua ahli waris setuju, kita bagi sama rata. Sebab bapak dah minta supaya kita bagi sama rata, semua ahli waris setuju, okey, laksanakan. Satu orang tak setuju, tak apa, awak ambil sebagian awak. Jangan cakap ini pun hajar menanam ni terhak. Bapak dah cakap kasi sama rata, dia nak hak dia juga sebagai waris faraid. Itu memang hak yang Allah dah beri. Kita tak boleh condemn. Kalau nak sama rata, maknanya dia sedekahkan bahagian dia kepada ahli waris atau ahli peradik dia yang perempuan. Kalau nak dia punya bahagian sebab dia perlukan, silakan. Tak ada siapa yang boleh halang. Jadi wasiat sedemikian tak wajib dilaksanakan, dia hanya permintaan belaka. Jadi kita kena tahu bezakan antara wasiat yang teknikal ikut hukum fikih dan wasiat yang berbentuk pesanan, yang mana pelaksanaannya bergantung kepada kandungan wasiat tersebut. Kalau wasiat itu hanyalah berbentuk pesanan dan permintaan sahaja. Jadi itu tentang wasiat. Jadi hadis yang kita baca pada malam ini, yang mana orang mati boleh berkata-kata kalau dibuat wasiat, pertama mungkin dia, yang dimaksudkan wasiat ialah wasiat yang hukum pertama faraid, bukan hukum pertama pemberian harta pusaka sebelum dimansuhkan dengan hukum faraid pertama.
Ataupun yang kedua, wasiat dalam berbentuk pesanan tapi pesanan yang wajib. Maknanya mengingatkan ahli warisnya agar taat kepada Allah, takwa kepada Allah dan sebagainya. Kali itu siapa yang nak buat wasiat, walaupun wasiat dia surat nikah, dia mesti bertulis, mesti ada pelaksana wasiat, mesti ada dua saksi lelaki. Kalau tak sah wasiat tersebut, tapi sebaiknya dalam wasiat tersebut bukan hanya berkaitan dengan harta saja, tapi termasuk juga pesanan-pesanan agar bertakwa kepada Allah, jadi orang mukmin yang baik kan, dan jangan tinggalkan ibadat. Mudah-mudahan engkau nanti dapat bertemu dengan aku dalam alam barzah. Mudah-mudahan kita berkumpul dalam alam barzah dan kita berkumpul di syurga nanti. Itu pesanan kita berikan kepada ahli waris kita yang hidup nanti. Kita include-kan kepada dah situ. Barulah masuk kepada technical part. Oh, ini saya nak berapa persen pada ini, ini berapa persen, berapa persen. Itu semua technical. Jadi wasiat seperti itu sangat baik kalau nak dilaksanakan. Baik, kita berhenti di sini.